Halo gang, oke, kembali kita lagi dalam rancangan ayam-ayam apa ini? Oke, hari ini saya bawa balik 3 kotak daripada Kota Baru. Oke, kotak yang sangat besar dipenuhi dengan ayam-ayam warna hitam. Oke, jom kita buka kotak pertama apa yang ada. Kita lihat siapa yang kena. Okey, untuk kotak pertama ni kita ada anak muda Super Green daripada Line Lanu. Ayam katin lawa tinggi. Bare catok ni. Okey, seterusnya kita ada ayam Super Green daripada Line Lanu juga cross dengan Asil. Ayam Super Green cross dengan Asel. Okay, ayam ni berat dia dalam 3 kilo lebih. Memang sangat lawa ni. Cuma dia ada balung je, balung Asel tu. Okay, next kita ada Super Green juga. Tahap galah ni. Super Green ni memang sangat tinggi. Kotak dia pun besar. Okey, anak muda lagi Super Green ni, tapi sayangnya telah diambil oleh orang lain. Dia telah bayar ayam ini. Muda lagi, baru 5 bulan. Ayam pun sangat lawa, boleh buat sebagai player. Inilah ayam-ayam yang baru bawa balik 3 ekor Super Green. Nah, dan ini merupakan ayam asal cross dengan Super Green. Lawa tak? Dengan mata dia, paruh dia, paruh pendek, balung dia, balung balung batu. Ekor dia ekor kembang. Ekor baru lagi sebab ayam masih muda lagi, baru dalam 7 bulan. Ayam ni saya jual dengan harga RM500 sahaja. Siapa cepat dia dapat. Okey, itu saja sekian laporan daripada Fata Farm.